mengalirkan energi dengan kedua sosok makhluk astral yang akan dilukis. Berhasilkah Mr. E memvisualkan makhluk astral tersebut? Iya benar, lukisan yang tadi waktu kita baru masuk, sosok-sosok yang ada di atas itu. Tadi saya lihat Mr. E agak kesulitan untuk melukis, ada bentrokan-bentrokan? Ya memang kalau saya lihat, saya rasakan tadi di situ, ini makhluk ini sangat kuat sekali gitu. Saya sempat berkomunikasi, dia bukan berasal dari sini. Oh. Dia mengatakan berasal dari segitiga Bermuda. Dan dia membentuk koloni di sini. Tapi ini aku nggak lihat yang ini apa ya? Ini sosok yang tadi Mbak Mela mengalami bentrokan di sana, yang seperti kera yang wajahnya merah itu, yang ini mau masuk, ini menghalangi, ini mau masuk dihalangi. Jadi yang tadi terjadi pergolakan antara ini sama sosok ini yang ada di sana itu. Saya mau nanya nih sama Mas Ahmad nih, kenapa kok bisa segi permuda itu bisa kesini gitu? Kalau saya melihat sih sosok yang ini itu tadi sih sempat kembali, mungkin namanya Bupoy ya. Kalau Bupoy ya, dia memang datang dari segitiga Bermuda. Saya lihat sih ada sebuah kapal, mungkin dari Belanda ya koloni dulu. Dia ngikut di belakangnya, di belakang gitu. Cuman satu sih yang ini. Ketika ini dia langsung nyari kayak ke hutan dan nemu di sini. Nah, ketika nyampe di sini tuh ini kan kayak ada ini kayak kata. Dia nyala gitu, kunang-kunang gitu nyala, sek sek sek. Nah udah gitu, teman-temannya datang langsung semua ya sekitar 40 orang. Oh jadi kasih kode gitu kayak. Iya, dia baru menemukan suatu tempat yang memang. Menurut dia layak dihuni gitu. Kenapa kok makhluk dua ini sering bentrokan, kenapa nih? Gini Mbak Mela, saya lihat alasannya apa? Mesti? Karena makhluk yang ada di pohon ini yang berbentuk seperti kera, dia makhluk asli di sini dulu. Setelah kedatangan ini dia merasa tersisihkan. Karena apa? Kalau masalah kekuatannya itu lebih kuat dari yang ini. Jadi makanya dia menguasai daerah sini. Yang sana itu dulunya di sini, cuma karena kalah dengan ini dia menyingkir, cuma sering melakukan perlawanan-perlawanan terus. Tapi apakah sosok ini mengganggu lingkungan ini enggak, Mr. E? Kalau saya lihat ini selagi makhluk ini enggak kita ganggu, enggak kita usik, dia asik-asik aja di tempatnya gitu. Karena di kerajaan ini seperti dia punya dunia sendiri ya, misalnya. Jadi kayak punya pesta-pesta kecil sendiri kan, kayak tadi yang cewek-ceweknya itu ngehibur dengan tarian-tarian. Terus kayak pesta-pesta makan minum kayak. Jadi dia dengan dunianya sendiri, selagi nggak diganggu atau kita usik, dia tetap diam di situ. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang lain. Saya di lokasi rumah pengasapan PTPN 9 masih bersama Pak Untung dan Pak Ridai. Nah, kabarnya ada karyawan yang mendapatkan batu dari penunggu pabrik. Betul apa enggak ini? Betul. Betul. Orangnya ada enggak? Kalau orangnya ada itu, Agus. Itu. Nih, Agus. Agus. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ini adalah karyawan mendapatkan batu dari penunggu di sini nih. Nah, ceritanya seperti apa nih, Pak? Saya tunggu di sini sudah puluhan tahun. Saya kalau malam jam sekitar jam 2, jam 3 ada yang penghuni sini itu mendatangi atau bisikan itu. Nah, bisikan itu dia disuruh jalan-jalan, akhirnya di besok Pak. Malah besok itu dikasih barang. Cara ngasihnya seperti apa? Ya di depan saya. Sosoknya bentuknya seperti apa? Wujudnya? Wujudnya yang ngasih itu tidak ada. Itu barang saya dibisiki, barang itu sudah cuma datang. Betul. Dibisiki ke depan saya.
ini batunya. Semar mesemnya. Ini semar. Oh, ini semar mesemnya. Iya, iya. Jeruk peras. Wah, baru nih Nutrisari jeruk peras. Rasa jeruk yang benar-benar dip-